Seorang sopir truk berinisial ASR mengalami nasib apes pada Rabu 20 September 2023 pagi. Ia terkena lemparan batu hingga dahinya bocor. Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai truk Mitsubishi Fuso warna kuning tengah melintas di jalan Mahendradatta. Ketika mendekati RS Bali Med, dia melihat mobil dan gerombolan pengendara motor. Tak disangka diduga orang yang dari kelompok tersebut melempar batu ke arah ASR. Batu yang dipakai cukup besar dan membuat pecah kaca samping truk, lalu mengenai kepala korban. Bahkan darah sampai mengucur dari dahinya tersebut, sehingga ASR langsung menepi dan berhenti untuk melihat pelaku pelemparan ini. Sayangnya gerombolan yang diduga sebagai pelaku langsung kabur. ASR mengaku tidak mengenal pelaku dan tak mengetahui apa motif mereka sengaja melukai orang lain. Dia telah menvideokan kejadian ini dan menyampaikan kepada rekan-rekan sopir truk yang lain agar berhati-hati. Lantaran aksi gerombolan pemotor tersebut sangat berbahaya, sopir-sopir truk pun dibuat was-was. Perhimpunan sopir truk juga membantu korban untuk menyampaikan kejadian ini agar diusut oleh Polsek Denpasar Barat atau Polresta Denpasar. Dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Kasih Humas Polresta Denpasar, AKP Iketut Sukadi belum bisa memberikan keterangan. Tim Bali Express melaporkan.